Informasi hari ini. Pada hari Minggu, tanggal 17 April tahun 2022, sebuah mobil Kijang Innova ringsek tertabrak kereta Pertamina di perlintasan Simpang Halmahera, Kota Malang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Mobil Kijang Innova yang dikemudikan Prayitno, 38 tahun, warga Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, tersebut sempat terseret sejauh hampir 10 meter. Mobil bernopol N1319HL itu akhirnya dapat berhenti setelah menabrak bagian lapak pedagang yang berjualan barang bekas. Syukurnya pengemudi mobil Innova tersebut berhasil keluar dengan selamat. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi itu berawal saat Innova melaju dari selatan hendak berbelok ke timur. Setiba di persimpangan, mobil mendadak berhenti dan terlambat saat berbelok ke kanan, lalu dari arah utara kereta Pertamina sedang melangsir kereta menuju ke depo Pertamina itu akhirnya menabrak mobil tersebut. Saksi mata menyebutkan, pengemudi Kijang Innova sebenarnya sudah diperingatkan petugas penjaga perlintasan namun kelihatannya terlambat hingga kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Prayitno, pengemudi mobil Kijang Innova, menjelaskan mesin kendaraannya mendadak mati saat berada di perlintasan. Proses evakuasi mobil yang tertabrak kereta Pertamina ini menjadi tontonan warga sekitar dan pengguna jalan yang kebetulan melintas. Sejumlah petugas dari kepolisian, Pertamina, PT KAI dan PLN datang ke lokasi, melakukan olah TKP dan mengamankan tempat kejadian. Sekian informasi singkat hari ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Terima kasih, salam RC Malang Channel.